Arya Saloka masih bungkam soal isu telah bercerai dari sang istri, Putri Anne. Diketahui, isu Arya cerai mencuat usai sang aktor digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Amanda Manopo. Pasalnya, Amanda dan Arya dulunya pernah menjadi lawan main dalam sinetron, Ikatan Cinta. Putri Anne sendiri juga masih bungkam soal isu perpisahannya dengan Arya. Keduanya sudah jarang terlihat bersama, yang membuat kecurigaan netizen soal perpisahan mereka semakin kuat. Namun, Arya baru-baru ini menyinggung soal PHP alias pemberi harapan palsu. Lewat story Instagramnya, Arya berbagi video kocak berisi tingkah lucu seorang anjing. Mulanya, anjing itu hendak melompat melewati lingkaran dalam video. Namun, seseorang tiba-tiba saja menarik lingkaran tersebut sehingga sang anjing urung melewatinya. Arya kemudian membagikan ulang postingan tersebut dan menertawakannya. Hahaha, seloroh Arya lewat story Instagramnya sembari menyelipkan emoji tertawa kemarin. Di video itu, seorang pembicara juga menyinggung soal baper dan harapan palsu. Dikatakan dalam video bahwa seseorang sudah terlanjur baper dan berharap, tapi sayang yang terjadi tak sesuai ekspektasi mereka. Menariknya, video itu sebetulnya sudah diunggah sejak tanggal 15 Agustus lalu. Namun, Arya tiba-tiba saja menemukan dan memposting ulang konten tersebut. Sejauh ini, tak diketahui pasti untuk apa dan siapa postingan itu dibagikan oleh Arya.